Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. 5 momen pernikahan kedua Ibu Vicky Prasetyo dengan pria Turki. Dikutip dari Blio.net, kabar bahagia kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Belum lama ini, ibunda presenter Vicky Prasetyo, Emma Fauzia, resmi menikah lagi dengan Mustafa, pria bule asal Turki. Kabar tersebut pertama kali diketahui publik melalui unggahan Vicky. Dalam akun Instagram pribadinya, Vicky mengunggah momen manis saat pernikahan ibunda dan Mustafa. Sebagai seorang anak, ia pun tak henti-hentinya bersyukur. Sang ibu kini telah menemukan tambatan hatinya yang baru. Mantan kekasih Zaskia Gotik itu sendiri memanggil Mustafa dengan sebutan Baba. Selamat ya mah, alhamdulillah sekarang punya baba baru. Semoga bahagia tinggal di Turki ya mah. And Baba, kita 5 saudara seperti Power Rangers. Setelah menikah, Emma otomatis meninggalkan Indonesia dan ikut suaminya tinggal di Turki. Sementara itu, ada yang tak kalah unik dari hubungan Emma dan Mustafa. Karena berbeda bahasa, Emma menggunakan aplikasi translasi bahasa untuk berkomunikasi dengan suaminya. Dirangkum dari Berlionet dari akun Instagram @NabelaGabrila. Pada Rabu, 11 Maret 2020, berikut momen meriah pernikahan ibunda Vicky Prasetyo. Yang pertama, momen hangat Emma dan Mustafa di hari pernikahannya meriah dan romantis. Yang kedua, raut bahagia terlihat jelas di wajah keduanya yang kini resmi menjadi pasangan suami istri. Yang ketiga, pernikahan semakin terasa sempurna dengan kehadiran keluarga tercinta. Semua kompak pakai pakaian merah. Yang keempat, Vicky bersama adik-adiknya yang jarang terekspos berpose penuh kehangatan mengapit ibu dan ayah barunya. Yang kelima, sebagai anak, Vicky pasti memberikan doa yang terbaik dan sang ibu. So sweet ya. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.